langsung pada naik langsung. Bagong yang arah Trenggalek. Ini para penumpangnya langsung oper semua ke Mira. Terus sampai ramot-ramot. Sungguh humpah banyak banget. Antri ya Bean. Ih, kira apa sih kok ngene rek? Ih, gila cuy. Bahkan langsung berdiri-berdiri dari yang datang tadi masih kosong. Sekarang sudah sampai berdiri-berdiri bis Jaya. Terus selalu rindu udah jalan lagi sekarang ya. Ini kemarin dibuat armada bantuan untuk arah Jakarta nih. Selamat sore, update dari Braan Kertosono kawan-kawan. Untuk akhir pekan ya kan nih. Ini hari Sabtu tanggal 21 Mei sekarang nih. Wih, langsung pada naik langsung. Wah, poin banyak nih. Cukup tenang. Full. Ya. Tua, muda, laki-laki, perempuan semua pada naik. Di dalam udah full berdiri nih. Berdiri dari depan sampai belakang full berdiri. Yang Indramayu tiba nih. Ganti yang Indramayu ya ngetem di sini. Penumpang terus berdatangan di Braan, terus arah barat kembali rame banget arah barat. Penumpang operan, terus penumpang yang pada pulang kerja ini akhir pekan. Wah, tumben nih mampir Braan. Biasanya kalau akhir pekan langsung ngetol ya kak. Rezeki. Beginilah situasi Braan pada Sabtu sore 21 Mei. Besok hari libur jadi pada banyak yang pulang kampung. Jaya wih, dijamin penuh ya. Dapat puluhan penumpang dari Braan. Terus berdatangan penumpangnya. Dijamin dapat duduk. Kru sudah sampai bilang kalau nggak dapat turun saja lagi. Nggak lungguh muduno. Gak pakai lama, langsung berangkat lagi saja. Udah mulai mendung di Braan.
Ini barusan jadi tiba, barusan tiba bareng sama Mira tadi nih. Cuman para orang-orang lebih memilih yang ekonomi sekarang. Para penumpang langsung pada oper ya, langsung pada oper ke Mira di situ tuh. Nah, jadi langsung gerak cepat para penumpang. Yang turun sudah habis, sekarang ganti yang naik. Tanpa ngetem langsung berangkat lagi arah Trenggalek nih kawan-kawan. Beberapa penumpang berdiri. Pejuang lintasan tiba nih, Harapan Jaya yang kelas ATP via tol. Di belakang terlihat ada Jaya yang bersiap tiba di Berat. Oh, ini masih banyak seat kosong nih. Wah, langsung kan, langsung. Memang kalau sore ini jam-jamnya arah Ponorogo nih, Jaya, Jaya Putih, Jaya Kuning. Dapat poin yang banyak, okay. Operan semua, operan. Belakang pejuang lintasan langsung tiba yang patas nih, patas via tol arah ke Tulungagung. Bobot Sari tiba, Bobot Sari Purwokerto Sugeng Rahayu patas 7994. Dan depannya Jaya Putih pun langsung berangkat lagi. Dapat penumpang banyak tadi Jaya Putih itu. Penuh-penuh langsung pada naik tuh. Pada naik. Pak Eti. Oh, ini yang turun di Braan nih. Hebat ini. Wawenuh tapi. Wawenuh sumpah rek. Asli penuh banget. Belakang merah tepat tiba Bagong nih sekarang. Bagong yang arah Trenggalek. Ini para penumpangnya langsung oper semua ke Mira. Gue sampai ramot-ramot rek. Sampai ngade-ngade itu. Berangkat lagi Miranya. Sama ini nih. Mas Dik. Iya, penuh mana ya? Patas via Telara Tulungagung. Di belakangnya bersiap tiba Jaya. Pas banget. Pada langsung oper pasti. Dengan fenomena operan. Ini sumpah banyak banget yang naik Jaya itu. Kemudian ini ada yang Sugeng Rahayu Bandung. Jaya langsung berangkat lagi. Kiri lo, masih ada.
di pinggiran dulu. Langsung berangkat lagi juga nih Harapan Jaya. Oh, keren kabar. Tepat di belakang Sugeng Rahayu Patah seperti ya. Wah, ini pun juga langsung berdiri ya, di dalam langsung berdiri. Gak dapat seat sudah. Naik dari Braan dapat seat itu udah sangat beruntung tuh. Nah, tadi yang masih dapat seat itu yang Bis Jaya. Yang naik Bis Jaya masih dapat seat tadi. Ini persiapan berangkat Sugeng Rahayu ATV. Ambil mangan pentol. Nah, coba lihat kawan-kawan. Sampai berdiri-berdiri di dalam tuh. Wah, selamat. Dan yang turun Braan pasti banyak, pasti banyak. Bareng kok. Barengan nih. Yang patas viatol asli kan suhu humpah banyak banget dan ini semua langsung mengarah ke shelter barat, langsung pada mengarah ke sana semua. Tunggu Bis arah barat nih. Aduh re, banera. Berangkat lagi Bagong Al-Salama. Belakangnya tiba Harapan Jaya TB cepat ya, arah Trenggalek juga. Dan lagi-lagi langsung oper ke sini semua. Ini 3 bis kawan-kawan. Tadi ada Bagong Al-Salama, Harapan Jaya Patah sama Harapan Jaya yang ATV cepat ini. Dan bis-bis yang arah barat belum ada yang datang yang setelah Sugeng Rahayu tadi. Berangkat nih, berangkat, berangkat, berangkat. Ada yang berdiri beberapa. Tapi yang dicari adalah di belakangnya ada Harapan Jaya lagi. Fix berarti 4 bis. 4 bis. Nah. Wes, panen, panen pol pokoknya. Ah, asli cuy. Antri, 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 sampean. Dari pintu depan sih antrinya nggak seberapa ya, dari pintu belakang yang banyak banget. Nggak bisa nih sepertinya, satu kali angkut nggak bisa ini penumpang sebanyak ini. Ini aja masih macet-macet, belum ada pergerakan lagi. Wih, krune full senyum. Asli cuy, kebuk mencep. Isyarat untuk segera berangkat kalau klakson kayak gitu tuh. Wah, ada yang mau naik pun tetap gak bisa. Terpaksa harus nunggu bis belakangnya. Gak bisa bos, gak bisa sekali angkut ini.
iki rapet ya kok ngene rek. Ih gila cuy. Nah, ini yang Cilacap, yang Cilacap. Oh, masih ada seat kosong yang beberapa kok. Beberapa seat kosong masih ada. Walaupun tinggal dikit. Apa nih? Oh, Jaya, Jaya, Jaya. Loh, kok mandek kono, rek? Wah, pada kesana semua. Pada kesana semua. Sumpah, kayak mudik tenan nih. Bisnya parkir sini dan mereka pun langsung menghampiri bisnya. Dan ini Bandung, yang Bandung lagi yang tiba sekarang. Bandung tiba. Dapat puluhan penumpang. Puluhan penumpang dapat nih di bis Jaya. Terus berdatangan. Ih, coba lihat. Langsung dipenuhi. Bahkan langsung berdiri-berdiri. Dari yang datang tadi masih kosong, sekarang sudah sampai berdiri-berdiri bis Jaya. Pokok Braan ini menjadi titik sentral. Titik sentral. Oh, warna merah kena sorot lampunya Sugeng Rahayu. Nah, coba berdiri-berdiri kan. Luar biasa penumpang Braan memang. Nah, enggak berselang lama dari Jaya tadi tiba Sugeng Rahayu. Oh, sumber selamat. Ini kalau ini tadi yang duluan, dapat penumpang banyak pas ini. Tapi ini juga lumayan banyak kok, masih lumayan banyak penumpangnya. Dapat lah kalau 10 support. Solo ekonomi. Belasan penumpang masih dapat lah sini. Dan penumpang di dalam pun sudah penuh. Sampai berdiri-berdiri, penuh lur. Malam Minggu ya. Iya, sudah malam Minggu sekarang nih. Bagong Trenggalek tiba di Braan sekarang. Itu di belakangnya ada patah Harapan Jaya sepertinya itu. Satu, dua, tiga, belakang Harapan Jaya ada Jaya. Wah, full kira penuh, asli penuh. Berarti Jaya bakalan menerima operan dari Bagong sama Patas Harapan Jaya. Nah, ini dia. Bakalan dapat penumpang banyak, tak jamin. Nah, ini masih kosong ya kawan-kawannya, masih banyak seat yang kosong. Coba lihat nanti ya. Mulai. Selalu Rindu udah jalan lagi sekarang ya. Ini kemarin dibuat armada bantuan untuk arah Jakarta nih. Dibuat armada bantuan, sekarang udah jalan lagi menuju Tulungagung Surabaya. Udah jadi bis patas lagi sekarang. Jaya langsung berangkat, rek. Langsung berangkat. Harapan Jaya juga langsung berangkat. Begitupun dengan Bagong. Bagong juga langsung berangkat. Sampai berdiri-berdiri, Mas Yan. Beberapa masih berdiri. Malam Minggu luar biasa. Padat banget di sini. Berangkat lagi, Bagong berangkat lagi. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga selesai. Tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. And see you next video.